Gelombang tinggi yang disertai angin kencang dan fase pasang air laut menyebabkan banjir rob melanda sejumlah wilayah di Bangka Belitung. Gelombang tinggi yang disertai angin kencang dan fase pasang air laut ini disebabkan karena adanya fenomena La Nina. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Cepi Marlianto, jurnalis Bangka Pos yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Cepi. Halo rekan dia. Rekan Cepi, bisa Anda informasikan apa saja dampak yang ditimbulkan akibat adanya fenomena La Nina ini khususnya di Provinsi Bangka Belitung? Ya, baik. Memang gelombang tinggi yang disertai angin kencang dan fase pasang air laut menyebabkan banjir rob melanda sejumlah wilayah di Bangka Belitung sejak Senin hingga Kamis kemarin, di mana gelombang tinggi yang disertai angin kencang ini disebabkan karena adanya fenomena La Nina. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memang tercatat sebanyak 2.203 rumah diterjang banjir rob, kemudian sebanyak 270 rumah dihempas angin kencang. Seperti yang kita tahu, memang fenomena La Nina memang sudah diprediksi oleh BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelang akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Memang fenomena La Nina ini turut disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi, kemudian ditambah dengan pasang air laut. Apalagi saat ini pengerhulan juga mempengaruhi kondisi pasang air laut. Untuk banjir rob yang melanda 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri dengan ketinggian air cukup bervariasi, mulai dari 10 cm sampai 70 cm. Selain banjir rob, juga fenomena La Nina juga mengakibatkan angin kencang yang seperti terjadi di Kabupaten Bangka Selatan. Setidaknya ada 3 desa yang terdampak, yakni seperti Desa Benca, kemudian Desa Jelas, kemudian Desa Sidoarjo di Kecamatan Air Ligas, Kabupaten Bangka Selatan. Setidaknya ada 270 rumah yang terdampak angin kencang ini, di mana 100 di antaranya mengalami rusak dengan kriteria berat. Begitu rekan Ria. Iya, lalu dari daerah-daerah tersebut, mana yang paling parah, dampaknya paling parah akibat adanya fenomena La Nina ini? Baik, terima kasih. Memang berdasarkan dari data dari BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk daerah yang paling terdampak, yakni khususnya di pesisir timur, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, mulai dari Bangka Selatan hingga ke Kabupaten Bangka. Namun dari beberapa daerah tersebut, yang paling terdampak, yakni Kota Pangkal Pinang, di mana sebanyak 792 rumah terendam banjir rob. Sementara itu, dengan adanya fenomena La Nina ini memang belum sempat, beruntungnya belum sempat menimbulkan korban jiwa, akan tetapi memang ada satu orang yang mengalami luka ringan akibat tertimpa atap yang menerjang Kabupaten Bangka Selatan beberapa waktu lalu. Begitu rekan dia. Iya, rekan Cepi, lalu bagaimana, apakah sudah ada respons dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan akibat adanya fenomena La Nina ini yang menimbulkan banjir rob di sejumlah daerah di Bangka Belitung? Ya, memang terima kasih. Memang banjir rob dan fenomena banjir rob dan angin kencang sendiri memang diprediksi masih akan terus terjadi. Namun untuk kedepannya, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana, memang banjir rob sendiri tidak akan separah ya beberapa hari kemarin, seperti hari Selasa, maksudnya seperti hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin, di mana memang pada puncak air rob sendiri, pasang air laut sendiri pada puncaknya terjadi pada hari Kamis kemarin dengan ketinggian mencapai 2,7 meter. Untuk saat ini memang petugas gabungan dari BPBD, kemudian Basarnas, TNI, Polri memang masih siaga di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Mereka sendiri siap untuk membantu masyarakat apabila memang terjadi bencana alam yang memang ditakutkan lebih besar. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Cepi bersama Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa, selengkapnya. Sudah diduga dan sudah diprediksi bahwa di akhir tahun 2021 ini akan terjadi perubahan cuaca akibat dari fenomena La Nina, ditambah juga dengan curah hujan yang cukup tinggi dan pasang air laut, karena saat sekarang ini
pengaruh bulan ya. Bulan kita dekat dengan bumi sehingga pasangnya juga tinggi. Nah, mengakibatkan banjir rob yang terjadi di wilayah Bangka Belitung dari 4 hari kemarin. Ini adalah tinggi rob yang terakhir, hari terakhir setinggi 2,7 meter dan dimulai dari tanggal jam 10 tadi sehingga airnya juga masih naik ke sini kan. Dan dari kejadian tersebut sudah ada 2203 rumah.